अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे। हम तीनों की तरह मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अली। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हम जो रिएक्शन लेकर आए हैं, वीडियो का टाइटल है स्यापा का बिलाऊ इनिला सुसुक यंग दितितू कातु पुती कुपासुस अपालाजी जीका पुलैन दलान किकला खान। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड करता है कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट वीडियो। वाओ, pasukan elit yang satu ini pasti sudah tak asing lagi di telinga kalian. Mereka adalah pasukan elit yang berasal dari Angkatan, yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Nah, namun sebelum lanjut, usahakan kalian tetap santuy, stay cool, dan jangan barbar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, Indo Magazines. Oke, kita lanjut. Prajurit Kopassus dapat dengan mudah kalian kenali dengan baret merahnya yang berlogo sangkur emas, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Pasukan elit ini memiliki moto berani, benar, dan berhasil. Tak ada kata takut bagi mereka dalam menghadapi setiap misi berbahaya apapun itu. Karena kekuatan sebenarnya yang akan dihadapi mereka adalah saat balik lagi ke markas komando bos. Nah, pasukan elit ini pun sudah melanglang buana kemana-mana dengan misi-misi yang mereka. Contohnya seperti Operasi Seroja, Operasi Pembebasan Sandra Woyla, dan Mapen Duma. This one is the hijack and the commando. Bahkan dikarenakan misi dan tugas operasi mereka yang bersifat rahasia, mayoritas misi daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh oleh publik. Dari Wikipedia pun diketahui contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik, yaitu misi penyusupan ke pengungsi Pulau Galang dalam rangka membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA atau Central Intelligence of Agency. Sejarah Kopassus. Ada lagi misi penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Wah, wah, wah. Kalian gak pada tahu belum cerita tersebut, bos? Nah, namun walaupun mereka tak pernah gentar atau takut dalam menuntaskan misi-misi tersebut, ternyata mereka memiliki ketakutan pada sosok yang satu ini. Bahkan sampai-sampai, satu pun kalah menyeramkan dengan sosok satu ini, bos. Sosok apakah itu? Ternyata satu yang menjadi ketakutan mereka adalah sosok pelatih yang membelenggu mereka, dan terlebih lagi bila mereka pulang dengan kondisi kalah. Sampai-sampai setan saja mungkin terlihat biasa, karena pelatih mereka lebih seram dari setan. Pada saja dalam Kopassus ada istilahnya Hell Week atau Minggu Neraka, yaitu pelatihan neraka yang dijalani oleh Kopassus. Rupanya pelatih mereka sendiri lebih seram dari setan nih, bos. Buset dah. Dan ternyata ada hukuman berat bila seorang prajurit Kopassus gagal di medan perang. Dikutip dari Tribun News, berikut salah satu cerita menarik dari salah seorang anggota Kopassus yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya, yaitu Pelda Swito, seorang prajurit Kopassus yang menceritakan bagaimana dulu para pelatih menempanya dengan sangat keras. Usai dikukuhkan menjadi prajurit komando, mereka langsung diterjunkan ke medan perang di Timur Timur kala itu. Prajurit ini mengatakan
Pengalaman saya jika tugas perang di Timur Timur dan tidak berhasil mendapatkan senjata musuh, sudah pasti tidurnya di kandang sapi, kata Pilda Swito. Oh, guys. This is cow baby. Cow, beautiful cow. Yang cow baby. Saat itu di Kepulauan Kopassus di Kartasura banyak sapi dan prajurit yang gagal akan dibunuhkan bersama sapi nih. Wah, gawat. Sudah jarang pulang, jarang ketemu keluarga, tidurnya sama sapi pula. Apalagi kalau prajuritnya masih jomblo nih bos. Wah, tambah sengsara tuh bos. Bisa-bisa sapinya ikut sengsara deh. Eh, jangan bos. This is funny. Video funny or game, my friends? And this is big ball. Big ball. Nah, ball selain itu, mereka juga akan ditempa dan dilatih lebih keras lagi. Meskipun lagi latihan di gunung, hutan rawa, terjun payung, hingga nyemplung lagi ke laut. Wow. Bahkan dikatakan stres, lapar, lelah ditambah siksaan dari para pelatih menjadi teman akrab sehari-hari dari para prajurit komando ini. Dapat kalian bayangkan, setiap hari fisik dan mental para prajurit ini digojlok sampai benar-benar habis. Ketika pulang dari medan tempur, mereka dilatih lagi 3 bulan, diberangkatkan lagi 6 bulan, kalau gagal lagi, tidur sama sapi lagi, kata Pilda Swito. Makanya, mereka punya anggapan lebih takut dengan para pelatih bertopi merah daripada setan sekalipun. Bahkan dikatakan nih bos, ada sebuah semboyan yang tak resmi yang berlaku dalam Kopassus, yaitu kami tidak takut setan, tapi lebih takut pelatih. Wah. Man is sleeping on snake. Much kind of snakes on the body. Yes. This is the slum. Itulah mengapa mereka digojlok sampai titik darah penghabisan. Karena saat ditugaskan, mereka akan menghadapi misi-misi berbahaya. Tak main-main. Jika sedikit lengah, nyawa pun mereka bisa menjadi taruhan. Nah, sedikit tambahan informasi lagi nih bos. Jadi secara garis besar, satuan dalam Kopassus ini dibagi dalam 5 grup. Yaitu ada grup 1 para komando berlokasi di Serang Banten, grup 2 para komando berlokasi di Kartasura Jawa Tengah, grup 3 Sandi Yuda berlokasi di Cijantung Jakarta Timur, grup 4 atau 181 penanggulangan teror berlokasi di Cijantung Jakarta Timur, pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus berlokasi di Batu Jajar Jawa Barat. Hingga Sparko. Oh, very nice body. Yes. Lanjut. Dari Wikipedia pun diketahui bahwa struktur organisasi Kopassus berbeda dengan satuan infanteri pada umumnya. Meski dari segi korps, para anggota Kopassus pada umumnya berasal dari korps infanteri. Namun sesuai dengan sifatnya yang khusus, maka Kopassus menciptakan strukturnya sendiri yang berbeda dengan satuan infanteri lainnya. Kopassus sengaja untuk tidak terikat pada ukuran dari satuan infanteri. Hal ini tampak pada satuan mereka yang disebut dengan grup. Penggunaan istilah grup bertujuan agar satuan yang dimiliki mereka terhindar dari standar ukuran satuan infanteri pada umumnya. Misalnya brigade. Dengan satuan ini, Kopassus dapat fleksibel dalam menentukan jumlah personel. Bisa lebih banyak dari ukuran brigade atau bahkan lebih sedikit. Dan karena Kopassus merupakan pasukan khusus, maka dalam melaksanakan operasi tempur, jumlah personel yang terlibat relatif lebih sedikit, bos. Tidak sebanyak jumlah personel infanteri biasa. Dengan kata lain, tidak menggunakan ukuran konvensional, mulai dari peleton hingga batalion. Wow. Kopassus sangat jarang sekali atau mungkin tidak pernah melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalion sekaligus. Jika turun satu batalion, wah, bisa besar tuh musuh bos. Beberapa tugas Kopassus yaitu adalah operasi militer perang atau OMP. Di antaranya direct action atau serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh. Combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus,
Selain itu, ada juga tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Di antaranya adalah Humanitarian Asistensi atau Bantuan Kemanusiaan, Airsoft atau Operasi Anti-Insurgensi, Separatisme, dan Pemberontakan, Bantuan terhadap Kepolisian atau Pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VIP. Nah, jadi bagaimanakah menurut kalian masukan Kopassus ini? Jangan lupa komentar, tetap santai dan jangan barbar. Salam Indomax, Indo Magazines. वाओ ब्यूटीफुल इंडोनेशिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रिएक्शन क्या था लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।